Caca mau gombalin Yang Mulia Desta nih katanya. Kita lihat bareng yuk. Ya, apa ya? Om, kamu imas banget. Apa imas tuh? Apa tuh? Masya Allah, ganteng banget. Jedar gak mau kalah dong. Sikat Jedar. Mas Ari, aku ada pantun. Naik ke atas genteng di rumahnya si Nyonya. Cakep. Mas Ari yang ganteng, Jessica yang punya. Tapi ngomong-ngomong, aku kelupaan. Apaan? Ada bisnis papi aku di lapangan golf harus aku urusin. Bisnis apa di lapangan golf? Ada, jadi caddy. Kok jadi caddy? Iya, maaf ya, aku duluan. Oh iya, kalau gitu gak apa-apa. Salam ya. Mas Ari, ya. Aku pergi ya. Kamu hati-hati ya. Aku pasti hati-hati. Ya. Mas Ari, aku jalan ya. Mau sama-sama atau kamu sendiri? Enggak, maksud aku kita jalan, jalanin hidup kita berdua. Next ada Echa yang mau gombalin Desta lagi nih Sobat Sidang. Saya jago banget main badminton sekarang. Oh, lagi rutin banget. Apa saya? Tahu gak nama lainnya badminton? Nah, apa itu? Bulu tangkis. Coba sekali lagi, Maya. Ke saya. Apa mas, apa badminton tadi? Bulu tangkis. Badminton. Tahu. Bulu tangkis. Lo. Ternyata yang cowok-cowok gak mau kalah nih Sobat Sidang. Coba gimana sih cara gombalnya Yang Mulia Desta, Jegel, Rigen, dan Pras? Jangan percaya apa kata Rigen. Maksudnya di antara dua pembela, saya ini leadernya. Karena gini Manda, di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Manda jangan khawatir dan jangan bingung, Manda pasti saya bela. Kesana mulu. Lagu itu saya kok berasa kayak ada magnetnya gitu. Kesana mulu. Kalau dari saya deketan loh. Begitu lagu itu mulai saya jadi kayak nemo-nemo. Kamu disini saja. Kesana mulu. Heran. Kamu bilang apa tadi? Ya saya kan leader di sini. Amanda, biar saya yang ngurus. Dia masih sering on off, jujur aja ya. Dia sering banget nggak datang masuk, lebih milih korporat. Kalau saya paling setia di sini. Main hakim sendiri saya paling setia. Saya sudah membela banyak sekali kasus dan... Kok terlalu personal ini? Terlalu personal ini? Saya adalah leader di sini ya. Di sini gue... Belum ya. Di sini gunung, di sana gunung. Cakep. Di tengah-tengah ada Pulau Jawa. Cakep. Kamu gak usah bingung. Karena aku yakin kita bisa membangun sebuah bahtera rumah tangga. Selamat, gue bener. Panjang. Aku ajarin. BTW, kamu katanya maling mangga ya? Oh, tahu. Iya, soalnya kamu telah menggapai hatiku. Manda lulusan ya. Inggris ya? Iya. Gombal Indonesia terlalu standar. Do you wanna to be a astronaut? How do you know? Because I look many star in your eyes. Ini fotonya yang bisa. Lu mau pakai bahasa Inggris? Iya. Oke. Sikat dong, bahasa Inggris dong. Oke. Kamu tahu bahasa bukan deh. Enggak usah. Bentar dulu. Kamu tahu bedanya kamu sama kolam renang? Apa tuh? Kalau kolam renang swimming pool, kalau kamu I love you pool. Yeay! Musik.
ah bodo amat gue bener. Gue capek banget bener. Sekarang giliran Boyen, Jedar, dan Inggar gombalin Tara Budiman. Hei, Chan Kelvin? Saya bukan Chan Kelvin. Siapa ya? Billy Saputra. Gimana kalau kita adu lagu aja? Ayo. Aku ada lagu buat kamu. Boleh. Sini bang, di sini biar kelihatan bang. Diburemin lagi tulisannya. Lo, bentar. Lo makanya kalau beli kacamata jangan kelebihan minusnya. Cukup kelakuan aja kita yang minus. Iya. Ayo bang nih, dengerin ya bang ya. One, two, three, musik dong. Organ lu kok jadi sar suaranya dia. Oke, Jek. Eh, latihan tadi bagus ya? Iya. Kok di sini kita amburadul ya? Iya. Makanya Boyen, ini kayaknya Jessica, iya. Ngerayu tuh enggak gitu. Gimana? Coba dong, Bang. Tak contohin tapi bukan berarti aku suka sama dia ya. Iya. Tadi kamu lagu apa? Pop. Pop. Eh, aku dangdut. Aku pop. Ya ampun, pakai dong kebudayaan sendiri sebelum diklaim negara lain. Pantes mahal. Nih, tak kasih. Mudik. Musik. Dari bandara ke kota Depok. Jangan merayu saya. Iya. Saya juga bisa. Coba dong. Coba. Lagu. Oyoy. What's up, Mama? Bandana. Yuk. Prep, prep, prep. Pergi ke pasar beli batik. Oh, batiknya kena tinta. Yeah. Ingat yang cantik. Ingat cuma yang kau yang kucinta. Abis ini kita lihat yuk momen-momen di mana Yang Mulia Desta ngerjain Rigen.